istirahat dulu yuk. Yaudah ya, Mbak. Ini. Sambil dalam kopi yang tadi nih. Kok Mbak sedih gitu sih nontonnya, Mbak? Nonton apa sih, Mbak? Kok sedih banget ya? Oh, ini. Kemarin saya ngeliput ini, Mbak. Yaitu pelepasan Yoni Preda 600 Modang yang berjumlah 450 prajurit melaksanakan Satgas Pamungkas RI Malaysia, Mbak. Oh, pantesan. Jadi ini keluarganya kelihatan banget sedih banget. Mengharukan banget lah pada saat itu, Mbak. Namanya juga bakal jauh. Namanya juga tentara. Ya harus mengedepankan tugas, Mbak. Demi negara Republik Indonesia, loh. Demi NKRI kita, ya. Kayaknya udah mati lah pokoknya nih. Jaga sejuta manapun wilayah kita sampai kita lengah. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Kesan saya menjadi istri seorang prajurit yang pasti bahagia dan bangga bisa menjadi istri seorang prajurit yang memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi dan nasionalisme yang tinggi. Dan menjadi istri seorang prajurit harus memiliki sikap mandiri karena harus siap suatu saat bila suami ditugaskan di luar daerah untuk waktu yang lama. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Harapan saya semoga suami di medan tugas dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan selalu, dan semoga kembali dengan selamat berkumpul dengan keluarga, istri, dan anak tercinta. Sini. Suasana sedih dan penuh haru mewarnai pelepasan prajurit Satgas Pamtas Yoni Freder 600 Modang yang berangkat ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa lalu. Aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Sebanyak 450 prajurit Satgas Pamtas RI Malaysia Yoni Freder 600 Modang ini akan menempati pos perbatasan RI Malaysia dan akan mengawal beranda depan Nusantara dan menjaga tegak serta utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Baiklah guys, demikianlah keseruan kita kali ini yang bertemakan hunting foto. Jangan lupa saksikan